Mendukung dibukanya peluang usaha bagi perempuan di Kabupaten Batanghari, turut didukung penuh oleh Juninta Asmara. Dalam hal ini, Wakil Ketua DPR di Kabupaten Batanghari tersebut menghadiri dan membuka grand opening Nibras House di Kota Morobulian. Dengan adanya toko terbaru tersebut, Juninta berharap dapat mempermudah masyarakat Batanghari untuk berbelanja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 1 Muara Bulian, tepatnya di depan Gedung Business Sport Center Kabupaten Batanghari, Minggu 9 Februari, Juninta Asmara menghadiri dan membuka grand opening Nibras House, yakni salah satu toko brand busana muslim modern ternama di Indonesia, yang membuka cabang di Kota Muara Bulian. Hadir pula pada kesempatan ini yakni perwakilan distributor Nibras Pusat Lilik Baginda Sulaiman, distributor Nibras House Jambi Eni Yulika, serta tuan rumah Nibras Muara Bulian Devi Novianti. Nibras Muara Bulian ini merupakan cabang ketujuh yang dibuka di wilayah Provinsi Jambi, sementara secara nasional merupakan cabang ke-267. Pada grand opening ini bermacam produk Nibras dipamerkan dengan inovasi unggulan busana muslim yang modern serta aman dan nyaman digunakan, mulai dari produk jilbab, gamis, serta busana bagi anak dan laki-laki. Istri Bupati Batanghari yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Batanghari, Juninta Asmara, usai membuka grand opening Nibras menuturkan sangat mengapresiasi brand busana muslim ternama di Indonesia tersebut. Dengan dibukanya cabang Kota Muara Bulian dan dimotori oleh perempuan asal setempat, diharapkan mampu menarik minat masyarakat setempat untuk tidak pergi ke daerah lain hanya untuk berbelanja produk pakaian. Selain menghemat biaya, membeli produk di daerah sendiri dapat meningkatkan perputaran ekonomi di Kabupaten Batanghari, serta diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Pada kesempatan ini pula, Juninta Asmara mengajak masyarakat Batanghari giat berusaha. Dalam hal ini, dirinya akan mendukung penuh usaha masyarakat untuk membuka peluang pendapatan. Kita hari ini adalah grand opening Nibras House yang ada di Kabupaten Batanghari. Juga Bunda sebelah kanan kita dari Jakarta khusus untuk acara ini. Kemudian yang punya adalah Devi, Bunda Devi. Saya mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur Nibras House ini ada di sini sehingga masyarakat Kabupaten Batanghari tidak jauh ke Jambi, tidak jauh-jauh pergi ke Jambi, cukup hanya datang ke sini, semua sudah tersedia baik itu laki-laki maupun perempuan dan anak-anak. Ini untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Batanghari dan saya sangat senang sekali ada tokoh perempuan yang mau berusaha. Jadi bukan hanya bekerja di bidang pemerintahan saja, tetapi ada usaha-usaha lain yang bisa meningkatkan pendapatan rumah tangga kita. Jadi ayo semuanya kita ke Nibras, pilih baju di sini. Cepat datang ke sini. Ibu katanya pakai baju Nibras, Bu. Apa Bu perasaan pakai baju ini, Bu? Pendapat Ibu bagaimana? Pakai baju ini nyaman sekali. Alhamdulillah juga. Mungkin nanti akan saya beli juga, pilih-pilih baju di sini lagi. Purwadi Firdaus, JEK TV melaporkan.